kan. Ya. Sini saya sudah berada di lokasi tempat pertambakan udang faname dan udang lobster air tawar. Di sini kolam yang baru dibuat adalah kolam faname yang berukuran sekitar 40 x 25 cm dengan kedalaman 1 meter. Nah, di belakang saya sudah ada alat kincir yang sudah dipesan ya, kurang lebih alat kincirnya menggunakan 4, dan di sini sedang dipagar kegiatan hari ini. Nah, ini adalah salah satu contoh mesin kincir untuk udang faname maupun lobster air tawar. Ada 4 ya, 2, 3, dan 4. Dan ini adalah kondisi kolam menggunakan terpal tambak yang ketebalannya 0,5 cm. Ada penampakan ular. Ya, di sini sudah dibuat ya. Kolamnya sudah sebagian sudah jadi, tinggal pemasangan terpal. Ini yang luas lahannya 40 x 40. Nah, di ujung sana sudah jadi ya, kolamnya sudah tergenang air ya. Ini kolam yang lingkaran berdiameter 30 perkiraan. Ya, cukup sekian. Terima kasih saya ucapkan. Salam capit merah asal Lampung Selatan. Semoga proyek udang faname dan lobster air tawar segera dimulai dan segera selesai ya. Semoga di tempat ini akan menjadi tempat penampungan lobster air tawar terbesar di Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih. Salam cap merah, Lampung Selatan. Jangan lupa klik tombol subscribe.